Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari wasiat-wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita memasuki al-wasiyatut tasi'ah, wasiat yang ke-9 di halaman 15. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi salallahu al-afwa wal afiyata. Salallahu al-afwa wal afiyah. Mintalah kalian kepada Allah al-afwa dan al-afiyah. Jadi mintalah kalian kepada Allah al-afwa dan afiyah. Telah berlalu dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan wa idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk suatu ibadah yang mulia. Bahkan Nabi bersabda ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ibadah mengandung makna merendah, tunduk. Dan orang yang berdoa, orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merendah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kebaikannya, kebaikan dirinya. Kemudian dia mengakui dia adalah hamba yang lemah, yang tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa melakukan suatu kebaikan ataupun menghindar dari suatu keburukan kecuali itu semata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika berdoa pun orang itu menyadari bahwa yang diminta, yakni Allah Subhanahu wa taala, dialah yang maha kuasa,
Dialah yang maha pemberi, Dialah yang maha kaya. Kemudian juga dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang yang berdoa kepadanya. Jadi ini tiga keadaan ketika berdoa, yakni tiga hal yang tercakup ketika orang berdoa. Dia merasa dia itu lemah, dia merasa dia itu tidak memiliki kemampuan, kekuatan, sehingga dia merendah, tunduk, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha memiliki, maha pengasih, maha penyayang. Dia merasa dia itu lemah, kemudian dia menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang maha kuasa, maha kuat. Kemudian dia juga menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan menyia-nyiakan orang yang berdoa kepadanya. Dia memiliki harapan, memiliki keinginan, yakni memiliki harapan, roja yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi, janganlah menghalangi doa itu karena merasa dirinya itu bukan orang yang soleh. Dan juga sebaliknya, janganlah merasa terlalu pede, percaya diri, menganggap dirinya sudah orang yang baik, maka ketika berdoa merasa pasti dikabulkan. Tidak, dua-duanya ini terlarang. Tidak boleh orang merasa putus asa, tidak mau berdoa kepada Allah karena dia mungkin merasa dirinya banyak maksiat, banyak dosa. Tetaplah berdoa kepada Allah. Jangan menghalangi itu dari berdoa. Atau sebaliknya, dia merasa dirinya sudah orang baik, sehingga dia pun ketika berdoa tidak sungguh-sungguh. Tidak, ketika berdoa tidak merasa dirinya itu sangat butuh, tapi merasa dirinya, saya memang pantas untuk dikabulkan doa saya. Tidak, tidak boleh merasa seperti itu. Nah, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, memintalah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang, cinta, bahkan memberi pahala kalau hambanya itu berdoa. Kalau hambanya itu berdoa, berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan hanya membaca doa tapi tidak tahu maknanya, atau membaca doa tapi hatinya itu tidak memperhatikan apa yang dia minta, maka ini kurang serius. Bahkan Rasulullah mengatakan Fal yu'zimil mas'alah. Dia itu hendaknya sungguh-sungguh, berazam, kuat di dalam meminta. Bagaimana dia bersungguh-sungguh dalam meminta kalau dia tidak tahu apa yang dia baca ketika doanya. Jadi doa, ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, maka itu adalah suatu hubungan yang menunjukkan ibadah, kerendahan diri, kemudian harapan kepada Allah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya, maha pengasih, maha pemberi. Nah, kemudian penulis menyebutkan di sini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi di dalam sunannya. Berkata Imam Syaukani ketika mengomentari hadis ini, hadis ini telah diriwayatkan dengan sanad-sanad yang para perawinya sebagiannya adalah para perawi yang sahih. Para perawi sahih, yakni ada di dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Kecuali Yazid bin Abi Ziyad
kecuali salah seorang perawi namanya Yazid bin Abi Ziyad, wa huwa hasanul hadis, dan dia hadisnya hasan. Jadi kalau bukan Yazid bin Abi Ziyad, hadis ini derajatnya sahih. Tapi karena adanya Yazid bin Abi Ziyad, derajatnya hadis ini adalah hasan. Itu perkataan Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mensahihkan hadis ini, menyatakan bahwasanya hadis ini sahih. Disebutkan di dalam Sahih Tirmidzi dan dalam kitab beliau yang lain, Silsilah As-Sahihah. Jadi hadis ini derajatnya sahih menurut Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abbasu, wahai Abbas, ya ammu Rasulillah, ya amma Rasulillah, wahai paman Rasulullah, salillahal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirati. Sal, mintalah Allah kepada Allah al-afwa, afwa. Afwa biasa diartikan maaf, pemaafan. Wal afiyata, dan afiat. Afiat artinya itu tidak terkena musibah, itu afiat, tidak terkena musibah. Jadi afwa, pemaafan, afiat, selamat dari musibah. Fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Rawahu Ahmadu wa Tirmidziyu anil Abbasi radhiyallahu anhu. Meriwayatkannya Ahmad dan Tirmidzi dari Abbas radhiyallahu anhu. Siapakah Abbas? Abbas di sini disebut adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ammu. Ammu itu saudara ayah. Saudara ayah. Dialah Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim dari Bani Hashim. Kunyahnya adalah Abul Fadl. Salah seorang sahabat dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi nabi, menjadi rasul, maka paman beliau itu yang hidup ada empat. Yang hidup ada empat. Dua masuk Islam dan dua kafir, tidak masuk Islam. Yang kafir ini yang tua-tua, yaitu Abu Lahab dan Abu Thalib. Ini sudah tua-tua mereka. Sedangkan yang masuk Islam dua, Abbas dan Hamzah. Mereka masih muda-muda. Artinya masih muda di tidak setua Abu Lahab sama Abu Thalib. Abbas sendiri, ya, Abbas sama Hamzah yang masuk Islam. Abbas lebih tua dari Hamzah selisih 1 tahun. Dan Abbas lahir 3 tahun sebelum tahun gajah. Ya, 3 tahun sebelum tahun gajah. Jadi usianya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beda jauh. Hanya sekitar selisih 3 tahun. Kemudian Abbas ini juga, kalau orang Jawa bilang itu peripean, peripean itu apa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istrinya Abbas, Lubabah bintu Al-Haris. Lubabah bintu Al-Haris. Dan salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Maimunah bintu Al-Haris. Maimunah ini saudarinya Lubabah. Saudarinya, saudari satu ayah. Nah, Maimunah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Lubabah dinikahi oleh Abbas. Jadi masih apa ya? Ya masih itu. Ipar. Kan ipar ya, peripean. Sehingga
ketika Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas itu menginap di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni memilih yang ketika Nabi itu berada di rumahnya Maimunah, karena masih bibinya sendiri. Maimunah adalah bibinya dari Ibnu Abbas. Nah, itu Abbas bin Abdul Muthalib. Nama Abbas bin Abdul Muthalib ini termasuk sahabat yang muhajirin. Artinya dia hijrah. Hijrahnya sebelum Fathu Mekah. Yani sebelum Fathu Mekah dia sudah hijrah ke Madinah. Abbas sendiri disebutkan oleh ulama ahli sejarah, dia itu sudah masuk Islam sebelumnya. Sebelumnya dia masuk Islam. Kemudian dia ikut pasukan kaum musyrikin ya, Mekah pada perang Badar. Pada perang Badar ikut secara terpaksa. Sehingga Nabi mengatakan kalau ketemu Abbas jangan dibunuh kepada pasukan kaum muslimin, karena dia keluar dengan terpaksa, ikut ke perang ke Badar dengan terpaksa. Beliau masuk Islam, beliau pun akhirnya tertawan ya, tertawan di perang Badar dan menebus dirinya sendiri. Kemudian kembali ke Mekah. Sebelum Fathu Mekah, dia sudah hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah dan ikut Fathu Mekah, ikut pasukan Fathu Mekah. Dan dia yang memberi jaminan keamanan Abu Sufyan ketika datang ke Madinah. Yani sebelum Fathu Mekah, sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwasanya Umar bin Khattab pada masa kekhalifannya beliau berdoa, yakni Umar, Allahumma inna kunna idza qahatna ala ahdi nabiyyika tawassalna bihi wa inna nastaski ilaika bi ammi nabiyikal abbas faskina. Umar mengatakan, ya Allah, ketika terjadi kemarau pada zaman pemerintahannya, ya Allah, dahulu kami ketika ditimpa kemarau pada zaman nabimu, yakni ketika nabi masih hidup, kami bertawasul dengannya, yakni kami meminta kepadamu ya dengan doa nabimu sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya kami sekarang itu meminta kepadamu, meminta hujan kepadamu dengan paman nabimu Al-Abbas. Lalu Abbas berdoa dan Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan hujan. Abbas sendiri meninggal pada usia yang cukup tua, yaitu 86 tahun pada tahun ke-32 Hijriah, yaitu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah mengatakan tentang Abbas, "Ma balu rijalun yu'dunani fil Abbas?" Mengapa ada orang-orang yang menggangguku, membuat aku tidak nyaman di dalam Abbas. Wa inna amma rajuli sinwu abi. Dan sungguhnya paman seseorang itu adalah kembaran ayahnya. Ini sama kedudukannya dengan ayahnya. Man adal Abbas faqad adani. Barang siapa mengganggu Abbas, maka dia sungguh telah menggangguku. Ini paman seseorang itu sama kedudukannya dengan ayahnya. Jadi kalau seseorang itu tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berbakti kepada ayahnya karena ayahnya sudah meninggal, tapi pamannya masih, maka dia bisa berbuat baik kepada pamannya demi mendapatkan pahala berbuat baik kepada orang tua. Begitu juga sebaliknya,
kholatuhu, yakni bibinya yang saudaranya ibu ya, yang saudarinya ibu. Kalau ibu kita punya saudari, nah maka ketika seseorang itu ibunya meninggal, kok saudarinya ibunya masih hidup, maka dia bisa berbuat baik kepada bibinya tersebut supaya dia mendapatkan pahala berbuat baik kepada ibunya. Rasulullah juga pernah memintakan ampun untuk Abbas. Allahumma gfir lil Abbas wa waladahu. Allahumma gfir li Abbas wa waladahu. Ya Allah ampunilah Abbas dan anaknya. Magfiratan dohiroh, ampunan yang dohiroh wa batinah, ampunan dohir dan batin. La tughadiru damban, jangan engkau tinggalkan baginya, jangan tinggalkan satu dosa pun. Nah, itu Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayah dari Abdullah bin Abbas. Makanya ketika kita menyebutkan Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, kita mengatakan radhiyallahu anhuma ya, bukan anhu saja tapi anhuma. Semoga Allah meridai keduanya, yakni Abdullah dan ayahnya Abbas. Yang berikutnya, kembali kepada buku, Anil Abbasi radhiyallahu anhu. Dari Abbas sendiri dia berkata, "Qultu," saya berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alim, ajarkanlah ni kepadaku syai'an, sesuatu. Ajarkanlah kepadaku sesuatu." Jadi Abbas ini termasuk semangat di dalam belajar ya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti beliau akan bertanya lagi nanti, di hadis ini akan diceritakan. Alimni syai'an, ajarkanlah kepadaku sesuatu. As'aluhu Allah, yang aku memintanya kepada Allah azza wa jalla, Maha Mulia lagi Maha Agung. Qal, Rasulullah bersabda. Jadi Rasulullah tadi mengatakan hadis yang kita sebutkan tadi, paman seseorang itu seperti ayahnya. Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia yang memiliki akhlak. Beliau tentu akan memberikan kepada pamannya ini yang meminta sesuatu yang terbaik, sesuatu yang baik. Rasulullah bersabda kepadanya, "Salillahal afiyata." Mintalah kepada Allah al-afiyah. Wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, mintalah kepada Allah afiyah. Mintalah afiyah. Afiyah, jadi tadi apa afiyah? Selamat dari bencana, selamat dari musibah. Kemudian Abbas melanjutkan, famakastu ayyaman. Lalu aku pun diam beberapa hari. Dan ini saya tidak tanya lagi kepada Rasulullah setelah diajari doa untuk meminta afiyah. Summa sa'altuhu tsaniyan, kemudian aku bertanya kepadanya kedua kali, yakni setelah beberapa hari. Setelah yang tadi diamalkan ya, setelah yang doa diajarkan Nabi tadi diamalkan beberapa hari, Abbas bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas mengatakan, faqala li, maka Rasulullah bersabda kepadaku, ya Abbasu, wahai Abbas, ya amma Rasulillah, wahai paman Rasulullah, salullahal afiyata, mintalah kepada Allah al-afiyah, fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Ya, mintalah kepada Allah afiyah di dunia dan di akhirat. Nah, lalu bagaimana dengan kita, artinya kalau kita mau mengamalkan hadis ini, bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Doanya mudah saja seperti ini, misalnya ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah, ya. Saya ulangi. Allahumma
Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, meminta kepadamu, as'aluka al-afwa, afwa, wal-afiyata, dan afiat, fid dunya wal-akhirah, di dunia dan di akhirat. Bisa? Bisa Arabnya ya. Allahumma ini, tidak pakai ini juga tidak apa-apa, tapi lebih baik ini untuk menekankan. Allahumma ini as'aluka, atau as'alukal afwa gitu ya. As'alukal afwa. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu afwa. Wal afiyata, dan afiat. Fid dunya, di dunia. Wal akhirah, dan di akhirat. Wal akhirati. Nah, paham ya? Bisa? Nah. Allahumma ini as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepadamu maaf dan selamat dari musibah di dunia dan di akhirat. Nah, sekarang kita kan membahas sedikit tentang apa itu afwa dan apa itu afiyah dan apa sekitar itu ya. Jadi ini kaitannya dengan orang yang dia itu merasa, dan kita semua harus merasa banyak salah, merasa banyak ya, kekurangan. Ada bisa mungkin secara umum bisa terbagi menjadi tiga golongan orang itu ya. Orang itu kalau tahu dirinya itu bukan orang baik-baik, artinya punya kesalahan. Ini hal yang baik ya, hal yang baik juga daripada orang merasa nggak punya kesalahan. Kalau orang merasa banyak salah, bisa terbagi ada tiga macam. Pertama, dia berputus asa dari rahmat Allah. Ini nggak boleh ya, termasuk dosa besar, putus asa dari rahmat Allah. Merasa banyak salah, wes sisan tak terus ke rasa tobat. Pancen mungkin aku iki dadi wong ala misalnya. Ndak boleh seperti itu. Itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk tipu daya setan, bahkan termasuk tipu daya setan yang sangat besar. Allah mengatakan, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya kalau kalian mau tobat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Dia itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi golongan pertama merasa banyak dosa tapi tidak mau tobat. Diterus kayak gitu. Dia sudah tahu kalau dia itu salah. Oh, mungkin dia itu banyak maksiat, dia itu enggak ke masjid ya, ada adzan juga enggak pernah sholat ya. Tapi diterus kayak gitu. Atau mengatakan besok nek payahe wis atine robah, ra wis robah dhewe. Enggak boleh seperti itu. Dia enggak tahu seperti itu. Kalau seperti tidak bisa, harus dia mulai, dia berubah, harus. Kalau sudah berdosa, tambah putus asa dari rahmat Allah, beri tambah lagi itu dosanya. Ini golongan yang pertama, sudah berbuat dosa, bersalah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi golongan yang berlebihan itu begini. Yang ini, ya. Berlebihan kalau dimeremehkan. Dia merasa berdosa, kemudian dia menginginkan, ya, dia menginginkan daripada saya nanti dihukum di akhirat, mending saya dapat musibah di dunia. Dia punya perasaan seperti itu, karena di akhirat itu asyadu adzaba wa abqa, adabnya lebih kekal, lebih keras dan lebih kekal. Mungkin dia
berharap biar saya dapat musibah saja, nanti kan dosa-dosa saya berguguran. Ini juga tidak boleh, ya, tidak boleh. Yang baik bagaimana? Yang baik ya seperti ini, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia meminta afwa, pemaafan, dan minta afiat, ya, minta afiat, pemaafan dan afiat. Untuk afiat nanti yang kedua. Jadi minta pemaafan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu afwa, maafan? Jadi orang Arab dulu kalau disebut afwa mereka enggak tanya afwa itu apa, sudah paham mereka ya, karena memang itu bahasanya. Adapun kita ya, maka afwa itu adalah tidak mempermasalahkan ya, artinya afwa itu dimaafkan tidak mempermasalahkan. Jadi kalau kita meminta afwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kesalahan-kesalahan kita itu dihapuskan dan tidak dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini secara umum itu untuk dosa-dosa kecil yang banyak, yang sering, yang terulang-ulang seperti itu, atau yang dulu-dulu ya. Kalau ada dosa besar satu dua dia taubat, tapi untuk dosa-dosa kecil yang banyak dia minta maafan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya yang lalu itu tidak dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dihapus. Wis pokoknya seperti enggak ada bekasnya itu ya. Paham? Dan enggak ada bekasnya. Itu yang maaf. Minta supaya kesalahan-kesalahan itu tidak berbekas pada dirinya. Termasuk juga tidak berbekas pada catatan amalnya ya, seperti itu. Ataupun kalau dicatat nanti di akhirat itu tidak ditampakkan padanya, ya, tidak tampakkan padanya. Nah, itu diantara kandungannya itu afwa. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, diantara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Afu. Afun ya. Maha pemberi maaf. Allah Subhanahu wa taala Al-Afun, Al-Afu, Maha pemberi maaf. Jadi afwa itu adalah tidak mempermasalahkan dosa, kemudian juga tidak menghukum, bahkan menghilangkan bekas-bekasnya, pengaruhnya sama sekali. Nah, jadi orang yang berbuat dosa mintalah pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Afu itu termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala, artinya yang Maha pemberi maaf. Allah mengatakan in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Jika kamu itu menampakkan kebaikan atau menyembunyikannya, atau kamu memaafkan keburukan, yakni keburukan orang, maka sesungguhnya Allah itu Maha pemberi maaf dan Maha kuasa. Allah Maha pemberi maaf dan Maha kuasa. Ayat An-Nisa 149. Jadi makna ayat ini kurang lebih Allah Subhanahu wa taala menunjukkan contoh-contoh kebaikan. Yaitu pertama menampakkan kebaikan, yakni melaksanakan kebaikan secara tampak dilihat orang. Kalau memang tidak bisa disembunyikan atau ditampakkan lebih baik, maka ditampakkan tidak apa-apa. Autuhfuhu atau kamu sembunyikan kebaikanmu itu. Ini dalam rangka memberikan kebaikan. Sifat yang lain, autafu ansu'in, atau kamu memaafkan, tidak mempermasalahkan keburukan orang kepadamu, ya. Maka Allah akan memaafkanmu, artinya kamu memaafkan mereka padahal kamu mampu misalnya untuk membalas,
Maka Allah mengatakan fa inna Allaha kana afuwan qadira. Maka sesungguhnya Allah Dia yang Maha Pemaaf dan Maha Kuasa. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memaafkanmu, akan memaafkan keburukan orang lain. Dan di antara kelapangan hati seseorang, kebaikan seseorang itu di antara kebaikan, dan ini termasuk sifat yang sebaiknya ada pada pemimpin, yaitu tidak mempermasalahkan keburukan orang kepada dirinya, tapi dia tetap berbuat baik. Jadi dianggap angin lalu, pokoknya ada orang berbuat buruk kepada dirinya itu dianggap angin lalu, seorang tidak dianggap gitu. Dan sebaliknya dia tetap berbuat baik kepada orang tersebut, kepada orang tersebut. Terlebih lagi kalau dia tahu kalau orang itu melakukan keburukan itu mungkin tidak sengaja, ya. Mungkin karena kondisi tertentu yang emosi misalnya, tidak direncanakan. Maka dia tidak dipermasalahkan hal itu. Dia tetap berbuat baik, dia tetap berbuat baik. Ini yang akan dicintai manusia. Dan ini yang layak menjadi pemimpin seperti itu. Seorang suami misalnya, terkadang mungkin istrinya mungkin salah ngomong, mungkin agak keras, mungkin diperintah juga. Tapi kalau itu masih bisa dimaafkan, dimaafkan. Tidak dipermasalahkan, tidak usah dia, tidak dianggap kesalahannya, tidak dipermasalahkan itu. Dia tetap berbuat baik, ya, melaksanakan kebaikannya. Begitu juga dengan orang lain, dengan teman, ya, dengan saudara, ya, dengan tetangga. Maka wes pokoknya anger isih bisa di apa? Masih bisa ditanggung, masih bisa tidak memberatkan, tidak mengganggu, ya dia tetap berbuat baik. Anggap saja keburukan mereka itu enggak pernah ada atau angin lalu. Nanti dia berhenti juga, ya, berhenti. Artinya dia itu sekali dua kali saja, ya, tidak meniatkan terus-menerus permusuhan, ya. Beda kalau permusuhan. Permusuhan itu memang dari hati dan direncanakan secara terus-menerus. Kalau ini enggak, kadang-kadang bergaul itu ada salah ngomong, salah bicara, salah sikap. Itu mereka tidak sengaja. Ya agak angin lalu dan tetap kita berbuat baik, tetap berbuat baik. Nah, yang seperti ini akan dicintai orang dan dia pantas menjadi pemimpin. Nah. Dan yang pahala yang besar adalah Allah akan memaafkan dirinya. Kemudian para ulama membahas tentang manakah yang lebih utama. Sebagian ulama, saya tidak tahu semuanya, sebagian antara afu dengan ghufran. Jadi kalau kita meminta maaf sama meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih utama? Ya Allah maafkanlah aku, atau ya Allah ampunilah aku. Allahumma fa'fu anni, atau Allahumma gfirli. Kita katakan, katakan kita tidak perlu repot membandingkan, tidak perlu repot membandingkan. Yang pasti ini termasuk permasalahan yang ulama pun berbeda pendapat. Artinya yang membandingkan pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan al-afu lebih utama, ada yang mengatakan ghufran ampunan lebih utama. Nah, kita enggak perlu repot membandingkan. Tadi kita sebutkan kalau al-afu memaafkan itu seakan-akan itu tidak berbekas. Kalau kita minta maaf kepada Allah, minta afu, kesalahan kita seakan tidak berbekas, tidak ada bekasnya, tidak ada pengaruhnya keburukan. Tapi kalau maghfirah itu ditutupi, maghfirah itu ditutupi. Dan terkadang malah dapat pahala, bukan pahala berarti dia dapat pahala yang dijanjikan sekian, enggak. Tapi maksudnya ada tambahan kebaikan maghfirah, ya. Jadi maghfirah itu kesalahannya ditutupi, terus dapat tambahan kebaikan. Itu maghfirah. Dan ini banyak dalil-dalil yang menyebutkan orang yang beristighfar kepada Allah akan diberi gini-gini, ya. Istighfar akan mendapatkan keistimewaan, istighfar akan keistimewaan. Nah, istighfar kan dia dosa. Dia beristighfar kepada Allah, dosanya ditutupi oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, ini ditutupi, tidak diperlihatkan kepada orang. Dan tidak dihukum. Kemudian dia ditambah lagi dapat kebaikan lainnya kalau dia beristighfar. Maka sebagian ulama mengatakan, ya, maghfirah lebih utama. Ada yang mengatakan al-afu lebih utama, karena al-afu itu
hilang sama sekali bekas kesalahan itu, seperti seolah-olah tidak pernah ada, sehingga di mata alafu lebih utama. 6. Jadi kita tidak membandingkan atau tidak merojihkan di mana yang lebih utama, tapi yang pasti Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dua-duanya, Di dalam di akhir surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'ala alladziina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata 'ala nabi, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, ya. Wa'fu 'anna waghfir lana. Wa'fu 'anna didahulukan terus waghfir lana. Ya, dua-duanya kita berdoa. Ya, Allahumma 'fu 'anni waghfir li misalnya. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Dua-duanya diperintahkan. Ketika Lailatul Qadar, kita doa minta afu. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di dalam duduk di antara dua sujud istighfar apa minta ampun didahulukan. Rabbighfirli atau Allahummaghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, ya wa'fu anni. Wa'afini itu minta afiat, wa'fu anni minta afwan, maafan ini. Nah, jadi dua-duanya kita berdoa, baik itu minta ampun maupun minta pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya sudah di dosanya ditutupi, seakan tidak berbekas, kemudian diberi kebaikan yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin, ya, hamba-hamba Allah itu diperintahkan, ya, untuk saling memaafkan sesamanya. Ya, termasuk akhlak dalam Islam, orang itu diperintahkan untuk memaafkan. Tadi kita sudah sebutkan salah satu ayatnya. Ibnu Katsir mengatakan dari tafsir ayat itu, yani in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su fa innallaha kana afuwan qadira. Atau kalian memaafkan keburukan orang, maka sesungguhnya Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pemaaf dan maha kuasa. Ibnu Katsir mengatakan, jika kalian itu menampakkan kebaikan kalian atau menyembunyikannya, atau kalian itu memaafkan orang yang berbuat buruk kepada kalian, maka hal itu termasuk hal-hal yang bisa mendekatkan kalian kepada Allah dan menjadikan besar pahala kalian di sisinya. Kesempatan hal-hal tersebut termasuk memaafkan itu adalah bisa mendekatkan kalian kepada Allah dan bisa menjadikan besar pahala kalian di sisinya. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan, yakni Allah mengingatkan bahwasanya di antara sifat Allah Ta'ala, Allah itu memaafkan hamba-hambanya. Meskipun Allah itu mampu kalau mau menghukum mereka. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun diperintahkan untuk memiliki sifat pemaaf. Allah mengatakan, "Fabima rahmati minallahi lintalahum. Walau kunta faddun ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Wasyawirhum fil amr." Maka disebabkan rahmat Allah, kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu itu berlaku keras, kasar hati, sungguh mereka akan lari dari sisimu. Maka maafkanlah mereka. Mintakanlah ampun untuk mereka. Kemudian bermusyawarahlah kepada mereka, bermusyawarahlah dengan mereka di dalam urusan itu. Fa'idha azamta fatawakal ala Allah. Jika kamu telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Inna allaha yuhibbul mutawakilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, disebabkan rahmat Allah, kamu berlaku lembut kepada mereka, maafkanlah mereka, mintakanlah ampun untuk mereka. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu lebih sayang kepada umatnya daripada orang tua kepada anaknya, atau dari
dibanding anak kepada orang tuanya. Kalau anak memintakan ampun untuk orang tuanya, orang tua memintakan ampun untuk anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga begitu. Rasulullah memintakan ampun untuk umatnya dan Allah memerintahkan itu. Kemudian Allah memerintahkan untuk bermusyawarah dengan mereka dan setelah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah As-Syura, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan mendamaikan, berbuat kebaikan ya, berbaik, maka pahalanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya di antara sifat yang sebaiknya ada pada pemimpin yang memaafkan dan berbuat kebaikan. Sebagai kesalahan-kesalahan orang tidak usah dia masukkan ke hati, penting dia terus berbuat baik, terus berbuat baik. Nah, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk membentengi dari keburukan manusia. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Berikanlah maaf, perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Berpalinglah dari orang-orang bodoh. Jadi memberikan maaf ya, dari keburukan atau akhlak-akhlak manusia yang tidak baik di hati. Dan tinggalkanlah kasar kepada mereka. Tinggalkanlah kasar. At-Tabari mengatakan, menukil dari Ibnu Jarir. Nah, Ibnu Jarir mengatakan bahwasanya Rasulullah diperintahkan yang demikian itu kepada orang-orang musyrik. Ya, karena ketika ayat ini turun, surah Al-A'raf, turun di Mekah, orang musyrik gitu, bukan orang muslim. Allah mengatakan, dah maafkanlah, biarkanlah, jangan kamu anggap perbuatan mereka. Perintahkanlah pada kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Itu kepada orang musyrik, kepada orang muslim lebih utama lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala dialah Al-Halim, ya. Al-Halim itu biasa diartikan Maha Penyantun. Tetapi Al-Halim maknanya itu sebenarnya adalah yang tidak segera memberikan hukuman. Itu Al-Halim. Tidak segera memberikan hukuman, tidak segera membalas keburukan. Rasulullah mengatakan dalam riwayat Bukhari, "Ma ahadun asbaru ala adza sami'ahu minallah." Tidak ada seorang pun yang lebih sabar terhadap gangguan yang didengarnya dibanding Allah. Allah mendengar semua suara. Dan di antara suara-suara itu ada yang buruk. Rasulullah mengatakan, "Yad'una lahul walada summa yu'afihim wa yarzuquhum." Mereka, yakni orang-orang kafir, menganggap Allah itu memiliki anak, mengatakan Allah memiliki anak, tapi Allah membiarkan mereka, yakni tidak segera menghukum di dunia. Bahkan Allah tetap memberi rezeki kepada mereka, Kemudian Rasulullah juga berpesan kepada para pengikutnya, kepada pengikut Nabi, pengikutnya. Rasulullah berpesan, "Innal ansara karisi," sesungguhnya orang-orang Ansar itu adalah pasukanku. "Wa aibati wa jama'ati wa khosati alladina asiku bihim." Sesungguhnya orang-orang Ansar itu adalah pasukanku, kelompokku, ya, jamaahku dan orang-orang khusus bagiku yang aku percaya kepada mereka. Mereka orang yang dipercaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut Nabi. Lalu Rasulullah memberikan pesan, "Fa innan nasa sayaksuruna wa yakilun." Sesungguhnya manusia itu akan banyak dan akan sedikit. Artinya terkadang orang itu banyak
yang membela Islam, bergaul dengan kalian, terkadang juga sedikit ya, kadang mereka datang, mereka pergi, terkadang membantu, terkadang entah hilang, hilang entah kemana, ya seperti itu manusia. Terkadang dekat denganmu, terkadang mereka lari jauh ya, terkadang nggak ada kabarnya. Manusia itu akan banyak dan akan sedikit. Maka Allah, maka Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim ini, faqbalu min muhsinihim wa'fu an musiihim. Maka sambutlah, terimalah kebaikan-kebaikan mereka dan maafkanlah keburukan-keburukan mereka. Keburukan-keburukan mereka. Nah, itu wasiat Nabi kepada para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia ini akan banyak. Kadang orang itu semangat membela agama, kadang ya entah kemana ya. Seperti itu. Kadang bantu ya, kadang ya enggak tahu. Maka terimalah kalau mereka berbaik, maka terimalah ya, sambutlah ya. Tapi kemudian kalau mereka ada berbuat kurang baik, dan ya, maafkanlah, biarkanlah ya, maafkanlah. Nah, karena manusia itu gitu. Yang penting kamu tetap menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya perkara itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan urusan sengketa-sengketa itu kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, diselesaikan secara kekeluargaan. Paham ya? Sampai sekarang kan ada ya, urusan-urusan bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tidak bisa diangkat kepada apa? Pada polisi, pada hakim kan gitu, ya. Rasulullah menganjurkan kalau bisa perkara-perkara itu selesaikan secara kekeluargaan. Beliau bersabda, ta'aful hudud fima bainakum. Fama balagoni min haddin faqad wajaba. Ya. Artinya, redamkanlah hudud. Hudud itu dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang berhak mendapat hukuman had di antara kalian. Kalau bisa selesaikan, selesaikan. Tidak usah laporkan. Di antara kalian. Contoh misalnya, ada seorang temannya minum khamer. Ini pantas dijilid 40 kali hukumannya. Atau mencuri, malah dipotong tangannya kalau sudah sampai seperempat dinar. Nah, seperempat dinar, rubuk dinar. Nah, tapi Rasulullah mengatakan, kalau bisa ini misalnya ada temanmu atau keluargamu atau dari kaummu minum khamer, jangan langsung dilaporkan. Nanti kalau dilaporkan dihukum had. Tapi kalau bisa dinasehati, jangan ditampakkan. Kalau kamu tahu seorang diri, kamu nasihati dia supaya dia berhenti. Itu lebih baik ya, daripada kamu laporkan. Meskipun kalau kamu laporkan ya, apa namanya, itu tidak salah juga. Tapi lebih baik kamu nasihati dia supaya berhenti, jangan langsung dilaporkan. Siapa tahu dia berhenti, sudah bertobat, sudah selesai sudah. Nah, maka Nabi mengatakan, "Fama balagoni min haddin faqad wajab." Karena kalau perkara itu sudah sampai kepadaku, sudah dilaporkan, faqad wajab, maka sudah itu harus diproses ya. Jadi kalau sudah dilaporkan, enggak boleh laporannya ditarik. Kalau itu perkara had ya, perkara had. Tapi kalau perkara hak sesama manusia, kisos, bisa. Tapi kalau perkara hukum had, nggak bisa. Hukum had itu kaitannya dengan Allah. Kalau minum khamr kan nggak ada hubungannya dengan orang lain, ya. Nggak dengan orang lain. Dengan Allah SWT. Kan nggak bisa orang, saya memaafkan yang melaporkan. Nggak bisa, wong itu bukan salah denganmu. Ya. Nah. Jadi kalau bisa, ya, diredam saja di secara kekeluargaan, secara apa, empat mata. Kemudian dalam hadis yang lain yang dianggap sahih oleh Al-Albani rahimahullah dalam riwayat Abu Dawud, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam na'fu anil khadim, wahai Rasulullah, berapa kali kami itu harus memaafkan pembantu atau budak, berapa kali kami harus memaafkan? Kalau kami itu diperintah untuk memaafkan mereka berapa kali? Maka Rasulullah diam, tidak menjawab. Orang ini juga diperintah untuk memaafkan, ya maafkan saja, sampai tanya berapa kali. Kemudian dia tanya lagi yang kedua, Rasulullah diam.
Dan dia tanya lagi yang ketiga. Lalu Rasulullah menjawab, "Ufu anhu fi kulli yaumin sab'ina marrah." Maafkanlah dia pada setiap hari 70 kali. Dia melakukan 70 kesalahan, maafkan terus ya, 70 kesalahan. 70 kesalahan. Bisa jadi 70 itu tidak menunjukkan batasan, tapi menunjukkan banyak ya. Maafkanlah terus, maafkan terus. Meskipun sampai 70 kali ya. 70 kali itu sudah banyak dalam sehari itu ya. Nah, kemudian orang yang memaafkan tadi kita sebutkan yang layak sifat pemimpin. Maka itu juga ditunjukkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang banyak maafkan nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang pernah kita sampaikan dalam riwayat Muslim, mana kosat sodakotun min malin, harta sodakoh itu tidak akan mengurangi harta. Wa mazadallahu abdan bi afin illa izan. Dan Allah tidak akan menambah seorang hamba yang suka memaafkan kecuali ditambah mulia. Wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah ada seorang pun yang bertawadhu karena Allah kecuali Allah akan mengangkatnya. Jadi orang tawadhu akan diangkat oleh Allah, orang yang suka maafkan akan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sedekah hartanya tidak akan berkurang. Ini sedekah sesuai dengan kaidah syariat ya, tidak disedekahkan semua hartanya Anda. Tapi sedekahkan secara pertengahan. Nanti Allah akan mengganti, Allah mengganti. Dan ini termasuk sifat yang baik bagi seorang pemimpin seperti itu. Ya, sedekah, memaafkan dan tawadhu. Ya. Nah, itu tentang afwa, tentang maafkan. Sekarang tentang afiyah, afiyah. Afiyah tadi kita katakan apa? Selamat dari musibah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin itu banyak kebaikannya. Di antaranya adalah menggugurkan dosa-dosa, mengangkat derajatnya. Ini musibah. Ya, paham? Tetapi meskipun begitu, jangan seorang itu sekali-kali berharap musibah. Jangan sampai ya. Jangan sampai dia berharap mendapat apa? Musibah. Meskipun dosanya banyak misalnya. Seperti yang kita katakan di awal tadi, termasuk golongan yang menyimpang. Dosanya banyak, wah minta dapat musibah supaya dosa saya lunas. Tidak, jangan. Ya, jangan. Minta saja maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah banyak kebaikannya. Itu kalau sudah terjadi. Tapi kalau belum terjadi, mintalah afiat. Minta apa? Afiat. Selamat dari bencana. Selamat dari bencana. Selamat dari bencana. Jadi selamat dari bencana ada dua hal. Dalam urusan dunia dan urusan agama. Urusan dunia dan urusan agama. Dan semua orang berpotensi mendapatkan apa? Musibah. Semua orang berpotensi mendapatkan musibah. Semua. Orang sehat hari ini bisa jadi dia akan mengalami gangguan kesehatan pada waktu yang akan datang. Atau orang yang sakit hari ini, kemarin-kemarin dia sehat. Orang dapat musibah hari ini, kemarin dia mendapatkan afiat. Diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu wallahu ta'ala alam tentang kesohihannya, beliau mengatakan, saya diberi afiat, kemudian saya bersyukur, itu lebih saya senangi daripada saya mendapatkan musibah lalu saya bersabar. Saya mendapatkan afiat, bersyukur, itu lebih saya senangi daripada saya mendapat afiat lalu saya dapat musibah lalu bersabar. Artinya mintalah afiat, afiat, selamat dari musibah di dunia dan di akhirat, pada badan dan pada agama. Bisa saja musibah itu menimpa agama, dan ini sangat kita khawatirkan. Termasuk musibah yang menimpa badan, menimpa harta, menimpa keluarga juga kita khawatirkan. Kita ingin aman-aman saja. Kita ingin kehidupan kita baik-baik saja, tidak tertimpa musibah. Dan seperti itu. Dan Rasulullah pun memerintahkan seperti itu. Salulohal afiyata fid dunya wal akhirah.
mintalah kepada Allah afiat di dunia dan di akhirat. Jangan minta musibah. Kemudian ternyata afiat ini dia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang orang itu jarang menyadari. Menyadari kalau sudah dapat musibah baru dia sadar, oh kemarin sehat enak, sekarang dapat musibah dan minta dilepaskan dari musibah tersebut. Ya. Berkata Ibnul Jauzi, as-sa'idu man dalla lillahi wa sa'alal afiyah. Orang yang bahagia, orang yang beruntung itu adalah orang yang dia itu tunduk kepada Allah dan minta afiat, minta selamat dari musibah. Jadi dia keadaannya ketika sedang tenang, sehat, dia tunduk kepada Allah, bukan sombong. Dan minta afiat, tidak dapat musibah besok-besok. Nah, itu orang yang beruntung menurut Ibnul Jauzi. Karena dia tunduk kepada Allah, keberuntungan, dan minta afiat, tidak terdapat musibah, baik musibah menimpa badannya atau hartanya atau keluarganya atau terlebih menimpa agamanya. Karena bisa saja orang tertimpa musibah dalam agamanya, mungkin suatu saat dia malas sholat, ya. Suatu saat malas zikir, biasanya baca Al-Quran malas, itu termasuk musibah yang menimpa agama. Kemudian perkataan beliau yang maknanya ya, karena manusia itu tidak akan diberi afiah secara mutlak. Mesti di sana akan mendapatkan sedikit, meskipun sedikit ada musibahnya. Sampai beliau mencontohkan, ya, orang ketika minum bisa apa namanya? Keselak ya, termasuk itu ya, termasuk. Maksudnya bisa keselak, bisa. Makan mungkin bisa sampai perutnya, apa namanya, rasa sakit ya. Mungkin saja seperti itu pun termasuk musibah. Maka orang yang berakal, dia itu selalu meminta afiat supaya afiat itu mendominasi hidupnya, keadaannya itu aman-aman baik-baik saja. Dan dia juga siap-siap bersabar ketika ada musibah yang sedikit, siap-siap bersabar ketika ada musibah yang sedikit. Karena akan ada itu. 6. Dalam hadis disebutkan, tidaklah Allah itu diminta sesuatu yang lebih dicintainya melebihi diminta afiyah. Ya, minta afiyah. Dalam hadis Abu Hurairah, Salullahi al-afa wal-afiyah, fa'inna ahadan lam yu'ta ba'dal yakin khairan minal afiyah. Mintalah kepada Allah al-afwa dan afiyah. Sesungguhnya seorang tidak diberi sesudah keyakinan yang lebih baik daripada afiyah. Keyakinan yang ini masalah agama. Dia diberi keyakinan dalam agama, yakin yang mendorongnya untuk beramal. Tidaklah diberi sesuatu yang lebih baik setelah yakin dibanding afiyah, kebaikan atau kelancaran hidup, kehidupannya. Nah, mintalah afiyah kepada Allah. Dalam diantara zikir pagi Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku meminta kepadamu afiyah di dunia dan di akhirat, ya, dan seterusnya. Dan Rasulullah juga berlindung kepada Allah dari musibah, ya, dari musibah yang besar. Kemudian sebagai penutup, ada hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang laki-laki yang sakit. Dia sangat lemah. Di dalam Sahih Muslim. Maka Rasulullah bersabda,
Apakah kamu itu pernah berdoa kepada Allah dengan sesuatu atau meminta kepadanya sampai keadaanmu seperti ini? Dia mengatakan, ya wahai Nabi, aku pernah berkata, ya Allah, jika engkau mau menghukumku di akhirat, maka segerakanlah hukumanku itu di dunia. Gimana seperti itu? Allahumma makunta mu'akibi fihi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Ya Allah, jika engkau hendak menghukumku di akhirat, maka segerakanlah hukumanku di dunia. Maka Rasulullah mengatakan, subhanallah, ya, maha suci Allah, artinya jangan seperti itu. Ya. La tutiku, kamu gak akan mampu. Au la tastati'u, atau Nabi mengatakan la tastati'u, sama artinya, kamu tidak akan mampu. Kenapa kamu tidak mengatakan saja, Allahumma atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Kamu katakan saja, ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Lalu Nabi pun mendoakannya kepada Allah, dan Allah menyembuhkannya. Ya. Nah, jadi afiyah termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga disebutkan, barang siapa yang tidak terkena musibah pada pagi hari, kemudian dia aman, kemudian badannya sehat, kemudian memiliki rezeki pada hari itu, maka seakan-akan dia telah mendapatkan dunia dengan seisinya, ya. Dunia karena khizat lahu dunia. Jadi dia aman, kemudian tidak dapat musibah, badannya sehat dan punya rezeki hari itu. Dia telah dikumpulkan baginya dunia. Nah, barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sebagai pengamalan dari perintah Nabi dalam wasiat ke-9 ini, tadi kita sebutkan diantaranya bisa berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sungguh aku minta kepadamu maaf dan afiat, yakni tidak terkena musibah di dunia dan di akhirat, ya. Nah, kita tutup juga dengan doa, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa mali wa ahli fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.